Halo guys, welcome back to YouTube channel, balik lagi bareng gue di channel Repsan Pets TV. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Di video satu ini gue bakal kasih tau cara nge-setup kandang kaki seribu atau milipit. Ini bukan giantnya, tapi ini milipitnya guys. Oke, daripada kalian penasaran nih, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Let's go, guys. Oke, guys, jadi bahan yang pertama yang kalian harus pastiin yaitu ini ada tin wall. Tin wall yang ukurannya itu 1500 mili. Terus di sini gua ada batok kelapa untuk hiding cave-nya, dan yang paling utama itu adalah kokopit, guys. Kokopit ini murah ya, untuk berapa gram dan ada kiloannya. Dan ini ada milipitnya. Nah, ini milipitnya nih, guys. Tuh ya, bisa kalian lihat ini. Kita biarkan dia jalan dulu guys. Nah, ini milipitnya. Ini milipit ya, yang sering kalian temuin di jalan-jalan ya, setiap abis hujan. Biasanya ini nongol pas abis hujan guys. Kita diemin, karena kalau dipegang dia bakalan malu guys, terus dia malah ngelingker. Jadi kita harus giniin kalau biar dia itu mau kita pegang. Oh, ini dia tuh mengeluarkan bau guys ya. Dia ini mengeluarkan bau. Baunya tidak terlalu bau, tapi kalau misalnya terlalu dipegang lama-lama itu baunya itu minta ampun guys. Oke, okay. Ini dia milipitnya. Ini bisa ukurannya itu bisa sampai 30 cm guys. Dua sama kayak kelabang ya, ukurannya bakalan sampai 30 cm. Ini dia milipitnya. Kalau misalnya udah gede bisa disebut giant millipede. Oh ya, ini tuh yang kakinya kuning ya. Ada juga yang kakinya silver. Dan jenisnya itu juga sama. Bisa kalian lihat ini sendiri ya tuh. Tuh. Wow. Ini dia giant. Bisa disebut giant millipede juga ya. Bisa gue sebut juga giant millipede. Untuk makanannya buah-buahan aja kalian kasih. Nih. Tuh ya. Kalian kasih buah-buahan, dia doyan guys. Tuh, ini geli juga guys ya kalau dipegang guys. Oh ya, jadi kita langsung aja buat setup kandangnya ya guys. Nah, bisa kalian lihat di ininya tuh ada tainya tuh. Tainya ya, ini tainya. Oke, langsung kita setup kandangnya. Kita kasih kokopit. Palingan 5 gram aja guys, kalian kesini jangan sebanyak-banyak. Nah, cukup segini, jadi gak sebanyak-banyak guys ya. Kalau mau ngasih ini sama kokopit gak sebanyak-banyak, irit-irit. Nah, oke, segini aja. Terus itu ada makanannya. Terus langsung gua taruh hiding cave-nya. Jadi gini doang guys, setup kandangnya. Kita ambil aja langsung si kaki seribunya guys, atau milipitnya tuh. Wow. Oke guys, mungkin segitu aja video dari gue. Jangan lupa di like, comment, subscribe nya, share next video, and bye bye guys. Bye bye.